ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Syarul Nabi Muhammad hadis Saudin saya mendengar ini mereka maksudkan. Kita menyambung kembali kepada tafsir pada ayat yang ke-88 daripada surat Taubah. Iaitu firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitanir rajim. Lakin rasul walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. A'adallahu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha dzalikal fawzul 'adzim. Salakallahu al-'adzim. Yang maksud, tetapi rasul dan orang-orang beriman bersama dengannya, mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, dan mereka itulah orang yang beruntung. Allah telah menyediakan untuk mereka syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Demikianlah terjemahan yang sepilih dari Sahih Tafsir Ibn Kathir. Para pendengar yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian, di sini Allah kemukakan masih lagi kita dapat lihat secara tidak langsung satu penghinaan untuk orang-orang munafiqun, iaitu golongan munafiqun seperti yang disebut dalam ayat yang lalu. Mereka ni berkira-kira, takut untuk menyertai jihad kerana hati mereka telah dikunci mati. Hatinya secara dia ditimpa berbagai-bagai penyakit. Fi qulubihim marad fazadahumullahu marada, sebagai contohnya dalam surah Al-Baqarah. Ibn Qayyim menulis satu kitab yang namanya Irasatul Lahfan, menceritakan tentang penjagaan hati. Sebuah hadis yang dikatakan sahabat Huzaifah bin Al-Yaman dan juga Muaz bin Jabar radhiyallahu anhuma tentang kisah hati. Hati yang mana kalau melakukan dosa, nukitat fi qalbi nuqtatu sauda, hati akan ditimpa titik hitam dan lambat laun menjadi gelap katup, sehingga tidak lagi dapat merefleksikan kepadanya image yang tepat tentang diri. Secara ringkasnya, penjagaan hatinya secara seperti yang dipesan oleh Yahya bin Muaz, itu juga Ibrahim al-Khawas, dengan lima perkara. Dawa'ul qalbi khamsun, mengubat hati dengan lima perkara. Qira'atul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan tadabbur. Yang kedua, qiyamul layl. Yang ketiga, istighfar minas sahar, banyakkan istighfar utamanya pada waktu sahur. Yang keempat, khala'ul batni, mengurangkan makan, makan secara bersederhana dan banyakkan puasa. Yang terakhir sekali, mujalasatus salihin, akan menyebabkan duduk bersama dengan orang salih, menyebabkan hati kita kembali datang nurnya. Baik, Allah SWT telah mengunci hati mereka ni tak, hingga tak dapat memahami maksud dari sebuah perkataan. Kalau mereka mengetahuinya, saya mereka tidak mahu bersikap hina seperti itu, seperti orang perempuan duduk kat rumah. Radu bi ayyakunu ma'al khawalif. Khawalif ni jamak berkaitan khalifah. Khalifah maknanya orang perempuan duduk kat rumah. Kerana orang perempuan lazimnya mereka ni masak, jaga anak-anak, tanggungjawabnya menjaga kepentingan suami. Suami hendaklah pergi berjihad. Dan itu disebut dalam tafsir Al-Azhar oleh Allah Yarham Abuya Profesor Dr. Hamka, tentang kisah kemasukan Belanda ke Aceh. Maka tentera-tentera Islam di kalangan muslimin Aceh telah pun pergi berjihad. Maka soldadu-soldadu, apa soldadu ni? Askar. Askar-askar Belanda masuk ke rumah-rumah Aceh untuk mencari masih ada lelaki ataupun tidak. Sekonyong-konyongnya kelihatanlah seorang perempuan sedang menumbuk padi, merupakan makanan ruji di sana. Maka tentera ni bertanya, perempuan nampaknya tidak mempedulikan beliau. Di mana lelaki? Ada tak lelaki di rumah ini? Masih tinggalkah? Jawapan perempuan ni tidak. Akhirnya sedadu ni pun, askar ni pun masuk ke dalam rumah itu, melihat seolah-olah ada benda yang menimbulkan syak wasangka, pergi cari dan menggeledah. Akhirnya jumpalah seorang lelaki di bawah katil bersembunyi. Dia keluarkannya dalam keadaan hina. Di hadapan ibunya ini ataupun kakaknya, tanya, wahai wanita, kamu kata tidak ada lelaki di rumah ini. Sekarang ada, kami dapat tangkap seorang. Jawapan wanita tersebut dengan serambanya, ini bukan lelaki. Kerana orang lelaki, maksud beliau semuanya telah pergi berjihad. Tidak ada perasaan takut sama sekali. Tapi munafikun mereka takut. Sedara, bila cintakan dunia ini, dia menyebabkan kita ditimpa penyakit zillah. Az-zillah. Az-zul. Maknanya satu penghinaan. Satu rasa diri kita ni lemah. Memang orang cintakan dunia ni menyebabkan hatinya susah.
Itu sebab para ulama menceritakan bahawa terdapat faktor-faktor yang menyebabkan seorang itu menjadi hina. Sebagai contohnya, seorang yang takabur. Orang yang takabur terhadap perintah Allah SWT dan menghina hamba-hamba Allah, mereka ni akan ditimpa penyakit yang dipanggil sebagai az-zullah. Dia sendiri akan ditimpa penyakit zul, hina, az-zillah. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan dianggap sebagai hasan sahih, yuhsyaru mutakabbiruna yawmal qiyamati amsalul dhur, amsalul dhar fi suwar rijal. Yawshahumul dhullu min kulli makan. Wa yusakuna ila sijnin fi jahannam yusamma bulas. Ta'aluhum narul anyar. Yusqawna min usarati ahli nar tinatil khabal. Dalam sebuah hadis katakan orang yang takabur di dunia ini, akhirat besok dia akan hina, dihimpunkan dalam keadaan sangat hina, dimasukkan dalam penjara yang namanya bolas, merupakan tempat api neraka tu, dan dia diberi minum daripada peluh dan juga nanah yang mengalir ke tubuh yang dibakar dalam api neraka. Orang yang menghina ulama, orang yang menghina orang-orang Islam, orang yang menghina orang-orang yang bertakwa, mereka ni akan ditimpa penyakit inferiority complex dalam diri sendiri sebenarnya. Yang kedua, sebab yang ternyata menyebabkan seorang ditimpa penyakit az-zullah ni, kata para ulama, az-zillah ataupun az-zullah, kerana seorang sibuk dengan dunia lupa kepada akhirat. Kata Ibn Hajar Asqalani, memanglah manusia semuanya hendakkan dunia, tapi jangan sampai kepada peringkat cintakan dunia. Kerana cintakan dunia itu menyebabkan dunia masuk dalam hati, tidak lagi di tapak tangan. Kalau sedara ada peluang, sedara bacalah kitab hadis 40. Hadis 40 bergambar ini, saya kumpulkan dalamnya gambar-gambar yang membantu memahami hadis-hadis tersebut. Hadis 40 ni sejarahnya Al-Imam An-Nawawi pegang kepada satu hadis yang bermaksud orang yang menghafal 40 hadis ni akan dihimpun di hari akhirat kelak bersama dengan para nabi, para siddiqin, para syuhada. Walaupun hadis ni lemah, tapi para ulama dari sudut fadail amal, mereka beramal dengan hadis ini. Kumpulkan 40, lebih kurang 42 dalam kitab hadis 40 ini. Disuruh kita untuk menghafal, suruhlah anak-anak kita hafal selain. Sengaja saya kumpulkan dalam hadis 40 ini, sanadnya sudah tidak ada, hanya ada matan yang baris sempurna, dan dibandingkan sikit sebanyak dengan riwayat-riwayat yang lain, dengan tujuan untuk memudahkan penghafalan. Hafaz, kenapa anak-anak boleh menghafal lagu umpamanya, boleh menghafal media yang benda-benda yang karut, yang tidak penting, mengapa? Cubalah kita ambil peluang untuk mengambil, mengatasi masalah seperti ini. Jadi saya ini mulih kat Allah sekalian, dalam hadis berkaitan dengan kesibukan dunia ni, kita tidak salah untuk mengambil dunia, tapi ambillah ikut pada keperluan. Yang namanya zuhud, izhad di dunia yuhibbukallah wazhad bima fi ayyinas yuhibbukannas. Zuhudlah kamu di dunia, Allah akan cinta pada kamu. Zuhudlah kamu daripada minta-minta di tangan manusia, maka manusia akan sayang kepada mu. Mudah saja nak seorang sayang kepada kita. Ibn Hajar berkata, wa fil amali sirrun latif, لأنه لولا الأمان ما تهنى أحد بعيش ولا طابت نفسه أن يشرع في أمل من أعمال الدنيا وإنما المذموم من الاسترسال منه الاسترسال فيه وعدم الاستعداد لأمر الآخرة فمن سلم من ذلك لم يكلف بإزالته. Semuanya dalam hidup ini, cita-cita yang ada dalam hidup ini penting. Cita-cita untuk memiliki harta agar dapat membela orang Islam, cita-cita untuk berkahwin supaya dapat menjaga agama, cita-cita untuk memiliki anak dengan zuriat yang saleh dapat mendoakan bila kita mati. Ini cita-cita. Tapi kalau cita-cita yang menyebabkan seorang itu terlupa langsung dan tidak berpersiapan untuk akhirat, semayang yang entah ke mana, menutup aurat yang entah ke mana, alasannya bekerja nak mendapat dunia, nak belajar daripada orang kafir, maka terpaksalah buka tudung umpamanya. Kalau itu alasan, ini orang maghrur. Maghrur maknanya dia telah tertipu. Saya yang dirahmati dan dikasih Allah sekalian, sebab Ibn Qayyim pernah berkata dalam kitab beliau Nadratun Na'im, beliau berkata, ma nadha minad dunya ahlam wa baqiya minha amani wal waqtu dha'i' bainahuma. Apa yang telah lepas daripada dunia ini, yang telah kita lalui, semuanya merupakan mimpi. Apa yang akan datang merupakan impian, dan waktu hilang di antara kedua-duanya. Kalau kita tidak buat persiapan, saya ini hati yang dikasih Allah sekalian, bimbang kita jadi macam munafiqun. Dicari lagi tak puas, dicari lagi ditimpa penyakit az-zillah,
Zillah ni, satu daripadanya kita telah jelaskan, bila kita tidak mengikuti Quran dan juga sunnah, jadilah hina kita. Yang kedua, kerana sibuk dengan urusan cintakan dunia. Dalam hadis Nabi bersabda, إِذَا تَبَيَعْتُمْ بِالْإِنَا وَخَسْتُمْ أَذْنَابَ الْبَقَرْ وَرَضِيْتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَبْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّتَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلًّا لَا يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إِلَى دِينِكُمْ. Saya ini rahmatin yang dikasih oleh sekalian. Hadis ini Nabi telah menjelaskan, kalau kamu sibuk dengan perniagaan, sibuk dengan penternakan, cinta kepada semua ini, tinggalkan jihad di jalan Allah, maka kamu akan ditimpa kehinaan. Allah tidak akan mencabut perasaan hina itu daripada kamu sampai kamu kembali pada agama kamu. Selagi jangan faham, salah faham hadis ini ya. Bukanlah hadis ini melarang kita untuk berusaha niaga. Bukan hadis ini melarang kita daripada bertani. Bukan hadis ini melarang kita daripada berternak. Tidak. Tapi maksudnya di sini, bila kita sibuk dengan urusan tersebut, melupakan tanggungjawab-tanggungjawab akhirat kita, ukhrawi kita. Haji pun sampai tak pergi, umrah pun sampai tak masa, sembahyang berjemaah pun tidak diambil berat, anak isteri kita pun tidak bertudung, tidak mengambil berat masalah-masalah batasan-batasan tanggungjawab halal haram dalam Islam. Ini dia yang dibimbangi. Bekerja bekerja juga, tapi pekerjaan itu semuanya diluruskan niat kerana Allah SWT. Jadi golongan munafikun ini, mereka ditimpa penyakit az-zullah, az-zillah, kerana perkara-perkara tersebut, cintakan dunia melampau-lampau, kemudian meninggalkan seruan Allah SWT Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi telah bersabda dalam hadis yang sahih dalam Musnad Ahmad, وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِ. Allah jadikan penghinaan itu, rasa kerdil dalam diri, inferiority complex, kepada mereka yang tidak mengikuti suruhan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Al-Mubarak, beliau merupakan syekhul muhaddisin, رَأَيْتُ الذُّنُوبَ تُمِيتُ الْقُلُوبَ وَقَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَتَرْكُ الذُّنُوبِ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا. Aku melihat dosa mematikan hati saudara, dan penghinaan akan lahir disebabkan kamu berterusan melakukan dosa. Rasa hina diri yang sekecil, meninggalkan dosa menyebabkan hati itu hidup. Lebih baik bagimu untuk meninggalkan nafsu ataupun desakan-desakan untuk melakukan maksiat itu. Ini Allah yang mubarak, kalau kita lihat merupakan seorang yang kaya raya. Kekayaannya semuanya dibantu untuk ulama-ulama yang hidup pada waktu itu. Bantuan dihulurkan kepada mereka. Kekayaan tidak sedikit. Mengalihkan hala tuju hidupnya untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Selalu amalkan doa, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillah wal dhillah. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillati wal dhillah. Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal qillah wal dhillah. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu daripada kefakiran, kekurangan dan juga kehinaan diri. Saya boleh lihat doa ni dalam buku yang bertajuk Perisai Muslim, karangan Al-Qahtani, telah diterjemahkan oleh Dr. Abdul Basit bin Abdul Rahman, satu-satunya penterjemahan yang mendapat izin daripada penulis asal. Saya ingin dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Ayat ke-8 ni menerangkan tentang sifat terbaliknya orang-orang beriman. Kalau orang-orang munafik dahulu, mereka ni amat cintakan dunia, tidak mahu pergi berjihad, berbeza sekali dengan sifat orang beriman. Jadi untuk ayat ini menegaskan, memang golongan munafikun tidak mahu ikut berperang, tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berserta dengan orang beriman bersama dengan Nabi, mereka ni bersatu dalam idea, wawasan dan juga perjalanan hidup. Mereka berjihad dengan harta benda mereka secara telus, bersungguh-sungguh pada jalan Allah. Mereka itulah yang memperoleh kebaikan dunia juga akhirat, dan mereka itulah mendapat keuntungan, keberuntungan, keuntungan yang besar nanti di sisi Allah SWT yang Allah gambarkan di sini, syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, kekal mereka dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Sebab memahami ayat ni, Abu Mihjan As-Saqafi radhiyallahu anhu, seorang sahabat yang tersilap, manusia biasa, ia terjebak dengan minum arak. Tapi akhirnya, kerana beliau bersungguh-sungguh nak mati syahid, minta izin untuk terlibat walaupun telah dikurung kerana kesilapannya minum arak itu oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bagaimana berlaku perkara ini, walaupun dia minum arak tapi dia bertaubat, dia nak mati syahid, dia tahu kelebihan syahid akan menghapuskan dosa-dosanya semua sekali. Walaupun dihukum,
Walaupun dirantai, tapi dia berjaya melepaskan diri untuk pergi berjihad. Nanti kita akan lihat kisah ini dalam kuliah akan datang. Fahamnya mereka kepada tuntutan jihad dengan kelebihan nikmat yang dibutuhkan itu. Allahumma ala sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.